ngapain, Pak? Nah, lagi istirahat aja, nggak tahu mau pulang. Emang sama ibu ini? Tinggal di mana, Pak? Tinggal Babak ini, turunan ini. Ada jembatan kali, turun ada masjid. Sebelah masjid. Sebelah masjid? Persis. Namanya siapa? Saya Agus. Astina. Usia saya 75. 75. 65. Masya Allah. Udah suka. Punya anak berapa? Punya anak 4. Laki 2, perempuan 2. Tapi udah rumah tangga. Bisa-bisa? Udah bisa-bisa. Jauh-jauh. Cucunya banyak, udah 30. Cucu 26, Pak. Bila kita ala ini gak bohong. Cicit 7. Cicit. Betul, Pak. Gak bohong, saya bila kita ala ini hari ini. Ya, kalau ada cucit ini, kita pasti bakal cucu. Paling kalau lagi ingat saya, Pak. Ya, rumah saya juga masih rusak, rumah Pak. Saya juga. Cucu banyak. Dari anak 4 itu? Iya. Yang banyak anaknya, yang nomor 3, anaknya 13. Lain-lainnya mah 654. Bapak merantau ke Jakarta dalam tahun 75. Lagi untuk punya rumah sendiri. Di kampung, di kampung. Di sini mah selamanya gak punya rumah, kontrak melulu. Ini dikasih kamar sama yang punya lapak. Dua kali punya pasar. Yang gratis. Nanti kita beli lampunya aja, kita pulsanya aja ya. Usaha ini dapat pungut sendiri apa ada yang beli juga? Campur, Pak. Campur. Kalau pungutnya mah paling ya, taruhlah kalau pungut saya dapat 2 karung, cuma banyak lah. Untuk lainnya mah banyak lah. Kalau beli ini separuh. Campur, alhamdulillah, satu botol. Keluar dari tempat tinggal berapa? Ya kalau habis bangun sholat subuh udah nggak bangun, udah main terus bikin kopi apa-apa. Berangkat udah kadang-kadang setengah enam, karena jam 6 saya udah standby jalan. Mulai deh jalan jam 6 pagi itu, Pak, saya rutin. Jarang pere kalau nggak sakit. Kemarin pere emang habis kehujanan tadi tempat, sapunya meriah. Tadi juga hujan, baru hujan lagi saya waktu kemarin yang lalu. Tidak berangkat lagi. Jadi udah begini udah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun lebih. Ya sekitar 7 tahun lebih. Belum malah 10 tahun. Nah, dari apa hasil rongsokan ini, iya. Sehari dapat berapa? Dapat berapa? Kadang-kadang dapat hari ini, dapat hari ini. Ini hari dapat, Pak, ya? Nah, oh enggak, saya tinggal seminggu sekali. Dapat berapa? Saya dapat 800 lagi. 800 belum kita beli. Belinya modalnya berapa? Modal. Ya, saya potong modal, taruhlah modalnya. Kalau dapat 800, Pak, modalnya paling habis yang katanya. Paling banyak. Pokoknya ada lebihnya lah kalau mau jual tuh. Ada lebih 300, ada 3,5, nggak hilang-hilang. Yang ngerasa lelah, Pak. Kan usia sepuh gini sama ibu kan, kalau dihitung capek mah, Pak. Jalannya juga capek, ya. Jauh nih saya. Lama lelah ya, pengennya mah istirahat, Pak. Pengennya mah udah berhenti, Pak. Iya, butuh aja. Demi perut ini. Ya, punya duit bakal perean. Punya duit mah pengen dagang aja. Pengen dagang, ya. Gitu, ya. Udah capek. Blok M sama kalau nyari. Pak, ya mohon maaf kalau lagi corona kemarin ya. Terdampak gak, Pak? Enggak. Berkah. Alhamdulillah, Pak. Tapi berkah, alhamdulillah. Tapi dari jual kardus cukup pas corona kemarin. Bebas demi Allah. Sampai sekarang. Ini juga nih saya takut. Jangan-jangan gua kena omikron. Kalau kena, mungkin kemarin-kemarin juga, sekarang kena omikron. Ini juga udah mulai nih. Katanya. Dari pagi juga ada ngomong aja, Pak, gue ikut ikut mana, gue ketularan gue. Ya, jadi dari hasil ini buat makan sehari-hari. Ya, makan-makan hari-hari. Nggak pulang ke kampung. Kemadanannya belum dari kampung. Dari kampung, bakal pengen jajan di kampung. Dari buat kampung. Habis di berapa
dari rumah tetangga ke rumah ini berlaku. Anaknya kan di kampung itu, Pak? Tadi. Ya, itu di kampung. Kalau enak, satunya modal, Pak. Enak, Pak. Saya punya sawah di kampung. Harus. Punya sawah. Kalau ada punya sawah, yang kita jadi punya. Jadi pulih kan, paling nyaman 30 ribu. 10 ribu keuntungan banyak di kampung lagi. Biasanya mah emang nyaman di kampung, kalau tidak ada sedikit biayanya makan pun sepedang. Tapi di sini kan harusnya sering kampung dari yang asli di jalan. Kemarin punya kita bakal betulin ono Pak Gera pada bolong. Itu siapa? Ketemu bulan ya? Berjuang keras itu ke Jakarta ya.
cari uang untuk makan sehari-hari. Ya itu sudah bersyukur alhamdulillah. Ya, mungkin bagi para pemirsa yang membantu bapak ini dan ibu, mereka ini berharap pengen punya jualan sendiri, pengennya mau hidup di kampung, punya modal, kan gimana lagi? Ya kita doain mudah-mudahan bapak ini diberikan keluasan untuk nanti sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak terus berjalan terus sehat, mudah terus sehat, panjang barokah. Sangat beruntung bagi orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki setua ini, bapak sesepuh ini masih mau mencari rezeki yang halal. Kita yang masih muda yang diberikan sehat, kalau hanya mengharapkan imbalan atau apa belas kasihan orang, tapi pekerjaan ini sangat mulia. Ya, rongsok kali ini sangat mulia pekerjaan bapak ini. Insya Allah pahalanya gede, bapak. Biar sabar, biar ikhlas. Kalau sabar ikhlas pasti udah kuat bapak mama ibu. Kalau umurnya udah 75-65, luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan saya, dengan bapak Agus dan ibu ini bisa membawa inspirasi hikmah buat kita semua. Betapapun hidup ya, pasti membutuhkan perjuangan. Ya, perjuangan. Ya, kalau mau hidup ya berjuang. Ya, kalau mau hidup berarti mati aja. Coba. Ya, itu ya semuanya harus perjuangan. Saya hanya bisa mendoakan ada bapak, mudah-mudahan dengan ibu selalu sehat, panjang umur barokah. Ini mau pulang. Dulu tadi ada jembatan, ada kali, belok kiri ada masjid. Ngomong ke sini. Masjid sebelahnya ada lapak itu. Nah, itu sebelahnya lagi saja. Ada di aren sore hari ini di Jakarta, di mana ini? Ya, banyak pelajaran dari bapak, dapat juga dan syukur karena di pesantren saya juga ada anak yatim pada yang berhak. Ya, baik buat saya kaya juga bisa berjuang berjuang lama. Ya, bapak juga doain bisa sehat nantinya. Berikan keluasan kalau Allah berharap buat anak. Bila bisa, jangan lupa terus dukung selalu dan TV dengan cara like, subscribe dan share sebelumnya. Agar channel ini selalu berkembang untuk siaran sama Allah Subhanahu wa taala, dan tunggu berikutnya kita akan video-video yang lebih menarik lagi untuk kehidupan, mengambil pelajaran dalam kehidupan sekarang. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.